Namun di area SD, tempat tanggal lahir, Pak 9 November 1975. Almarhum adalah putra kedua dari Bapak almarhum Thomas Max Diarie dan Ibu Yohana Lepahan. Almarhum menikah dengan Dionisia Sulastri MKK pada tanggal 20 Agustus 2005 di Gereja Katolik Santo Petrus Remo, Sorong, Papua Barat. Dua riwayat pendidikan. Pendidikan pertama di SD PPK Fatima Papa dan tamat pada tahun 1988. Dua, sekolah menengah tingkat pertama di SMP Negeri 2 Papa dan tamat pada tahun 1991. Tiga, sekolah menengah atas di SMA Negeri 1 Papa dan tamat pada tahun 1994. Empat, almarhum melanjutkan pendidikannya pada perguruan tinggi Universitas Cendrawasih Jayapura pada Fakultas Ekonomi dan diwisuda pada tanggal 7 September 1999 dengan gelar Sarjana Ekonomi. Tiga, riwayat pekerjaan. Satu, almarhum pernah bekerja pada PT Bank Mega Tbk Cabang Papak sejak 24 Maret 2010 sampai dengan 10 Desember 2012 dengan jabatan terakhir sebagai analis administrasi dan kredit atau account officer. Dua, almarhum pernah bekerja sebagai bidang administrasi dan penyampaian informasi HIV dan AIDS para Yayasan Sosial Pengembangan Kawasan Timur, ya Sobat, Pak, sejak Januari 2013 sampai dengan Januari 2014. Yang berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat nomor 51 garis miring KPTS garis miring KPU titik provinsi garis datar 032 garis miring angka Romawi 10 garis miring 2015, almarhum diangkat dan dilantik sebagai anggota komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Papak pengganti antar waktu masa bakti 2015 dan berakhir masa jabatannya pada 24 Juli 2018 sebagai divisi program dan data. 4. Almarhum juga tekun mengabdikan diri dalam pelayanan Gereja Katolik pada seksi kepemudaan di Paroki Santo Paulus Wago. Penghargaan. 1. Piagam PP 7 Uncen tahun 94. 2. Piagam Perkumpulan Keluarga. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam ibadah pelepasan pada pagi. Setelah SMP, saya akan melanjutkan studi saya di SMA. Lalu setelah SMA, kamu kemana? Ya, saya pasti akan kuliah. Kita akan selamat jika kita percaya dan mengimani Tuhan Yesus Kristus. Proses acara pemakaman dari rumah menuju gereja dan sampai pada tempat pemakaman senantiasa diberkati dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita tutup dengan lagu penutup.